Dalam buku Indonesia-Malaysia Relations, Cultural Heritage, Politics and Labour Migrations, dia menyatakan bahawa rendang ini bukan berasal dari Indonesia, bukan berasal dari Malaysia. Nama rendang ini berasal dari Minangkabau. Okey, sejarahnya rendang ini dari Minangkabau sebab berasal dari perkataan marandang dalam bahasa Minang, iaitu memasak dengan sangat lama. Ini terbuka. Ya guys, ini satu video yang sangat membingungkan guys, di mana ada netizen Malaysia yang menjelaskan tentang asal-usul rendang yang notabene adalah asal dari Indonesia. Di video ini dia tidak mengakui bahwa rendang itu berasal dari Indonesia. Namun dia mengatakan rendang itu berasal dari Minang atau Padang. Nah, dia tidak belajar geografi kali ya, sampai tidak tahu bahwa Minangkabau atau Padang itu kan ada di Indonesia. Dia selalu mengatakan bahwa itu bukan berasal dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Sangat membingungkan guys. Oke, mari kita simak videonya. Okey, rendang ni adalah salah satu makanan identik bagi kita. Sampaikan CNN menamakan rendang ini sebagai salah satu masakan yang tersedap di dunia. Bukan calang-calang. However, the chicken skin isn't crispy. Dalam buku Indonesia-Malaysia Relations, Cultural Heritage, Politics and Labour Migrations, dia menyatakan bahawa rendang ini bukan berasal dari Indonesia, bukan berasal dari Malaysia. Nama rendang ini berasal dari Minangkabau. Okey, sejarahnya rendang ini dari Minangkabau sebab berasal dari perkataan marandang dalam bahasa Minang, iaitu memasak dengan sangat lama. Ini terbukti sebab kalau kita masak rendang, tak adalah yang sekejap satu jam siap. Kadang macam lama nak kacau sampai minyak pecah. Saya tak pernah buat rendang tapi saya tahulah macam mana masak rendang tu. Sebagaimana video saya yang lama dalam sejarah adat pepati dan adat temenggung, di mana para perantau Minangkabau sebelum ini dia merantau membawa makanan rendang tersebut kerana makanan rendang ini dia bersifat tahan lama. Dia tak cepat rosak kerana cara memasak dia tu yang lama tu, jadi dia tahan lama. So dia bawa ke semasa merantau sehinggalah sampai ke Semenanjung dan juga sampai ke negeri-negeri lain. Dan apabila tiba di Semenanjung, masakan rendang ini telah bercampur dengan resipi atau rempah ratus tempatan. Bagi masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu, rendang ini adalah satu makanan wajib pada majlis keramaian seperti majlis khatam Al-Quran, majlis perkahwinan, majlis istana dan sebagainya. Dia macam kalau tak ada rendang ni rasa macam makan nasi kosong je. So macam rendang ini memang satu makanan wajib bagi masyarakat Minangkabau. Dalam memasak rendang ini, dia ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap berkuah, kemudian tahap setengah kering dan tahap kering. Okey, di mana rendang yang selalu kita makan semasa raya ni dia di dalam tahap setengah kering. Sementara rendang yang kalau kita pergi ke Indonesia atau ke luar negara tu, rendang dia jenis yang tahap kering. Beza di antara rendang yang berasal daripada Indonesia dari Sumatera dengan rendang yang dari Semenanjung adalah rendang kita menggunakan kerisik. Sementara rendang di sana dia tidak menggunakan kerisik. Okey, dan rendang ni kita tahulah sebab dia salah satu makanan yang menjadi rebutan orang-orang Malaysia dan orang-orang Indonesia kerana rendang ni ada dekat kita di Malaysia dan ada juga dekat sana di Indonesia. So memang jadi bahan rebutan lah, ada kata rendang dari sana, rendang dari sini. Sebenarnya rendang ni jauh ada sebelum tahun 1945, iaitu rendang ni dari komuniti masyarakat Minangkabau itu sendiri. So kita sebenarnya dah tahu rendang bukan berasal dari Malaysia dan bukan berasal dari Indonesia, tapi rendang berasal dari komuniti orang Minangkabau itu sendiri yang membawa kepada kedua-dua negara tersebut. In today's episode, we have Chris, Kaysang and Andrea joining us to try Indonesian food. Andrea is a former MasterChef Italy contestant and now lives here in Bali and will be eating with his friend Kaysang, who also lives here. I'm a stand-up comedian. Okay. I'm mostly famous in Indonesia for being Juara Tiga in Suchi X. Okay. On Compass TV. I run the Bali Comedy Club and I am an Indonesian food lover. Fantastic. But I have to say that Indonesia
is, I don't know, because in Indonesia there's some of the best food in the world, and there's some of the worst atrocities in the world. The worst of them being cappuccino cinchao, which should be illegal. I actually did a show with Sandy Uno, and I officially asked him to make it illegal, and he said no. Cappuccino, yeah. And respecting cinchao. Yeah, separate. Chris, like Russia and Bali. Anyway, guys, the beef rendang has just arrived. Let's get on with it. I have a question for you. Whoa, okay. Can you tell me the difference between lemper and pastel? Because I'm not really sure, like, which one is which. I'm, Beef rendang, you may open your eyes. Whoa. Ooh, this is like nasi champur. Beef rendang, which has been voted the most flavorful dish in the world, I think, a few years ago. Tastiest dish in the world by CNN in 2017. And apparently the following year as well. Oh, nice. Okay, so, beef rendang, could you clarify, is this Indonesian or Malaysian? This is beef rendang, just like is 100% Indonesian. 100%? 100% Indonesian. Okay. If you think beef rendang is Malaysian, you're an awful person. And you should delete your social media right now. Guys, you heard him, okay? Actually, do it now. If you think beef rendang is Malaysian, you should go to his DM and let him know that he's wrong, because he also told me that beef rendang is Indonesian. All I did was ask ChatGTP, and it said beef rendang is Indonesian, but Malaysian claim it to be theirs. So that's why I'm doing this episode right now, because of ChatGPT. Well, we have to ask Uncle Roger. Oh yes, exactly. Uncle Roger, if you're watching this, let us know in the comment section below. Anyway, shall we tuck into the beef rendang? Yes. And quick, before we start, do you know which people of Indonesia created beef rendang? I'll be very impressed. Suggestions? Padang? People in Padang, yes, that's correct, okay. In West Sumatra. But the types of people, the tribe that created it. Oh, I have no idea. Okay, Nadia, you've got to correct me. Is it Minangese? Minang. Minang.